tadi yang masak itu bukan aku, tapi yang masak itu mbahku. Jadi hari ini adalah hari kemerdekaan bagiku. Ya bisa dibilang hari kemerdekaan ya. Karena hari ini yang masak itu Mbak Kakung, masak mie goreng seafood. Jadi Mbak Kakung lagi kepengen masak sendiri. Jadi aku tadi nggak videoin ya. Jadi tadi masak mie goreng seafood ada campurannya udang, cumi, terus sayur-sayuran, dan hari ini makanannya tidak mengandung daging babi. Aktivitasku itu setiap malam ya kayak gini, nggak ada bedanya. Bedanya tipis, setipis apa ya? Ah? Nah ini dia udah mendidih teman-teman, mangkok aku, gelas aku tak rebus. Ini kalau pada pecah itu didenda 400 juta ente. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maningkan renyong, babi nita sari wong cila cemur angka pakar kepenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin, amin, ya Allah, amin. Jadi ini tuh jam 6.46 menit, aku udah selesai masak ya. Sebenarnya tadi yang masak itu bukan aku, tapi yang masak itu mbahku. Jadi hari ini adalah hari kemerdekaan bagiku. Ya bisa dibilang hari kemerdekaan ya. Karena hari ini yang masak itu Mbak Kakung, masak mie goreng seafood. Jadi Mbak Kakung lagi kepengen masak sendiri. Jadi aku tadi nggak videoin ya. Jadi tadi masak mie goreng seafood ada campurannya udang, cumi, terus sayur-sayuran, dan hari ini makanannya tidak mengandung daging babi. Dan ini aku mau nyuci-nyuci ya teman-teman, karena Mbak Kakung sama Mbak Putri masih makan. Jadi aku mau nyicil dulu, nyuci yang di sini. Ikutin Mbak terus ya. Ini pisau udah tak cuci, mau tak cantelin dulu. Waseh. Ya. Oleng dia. Besok masih ada jadwal ke Taipei lagi teman-teman. Terapi akupuntur. Kayaknya mbakku udah selesai makan deh. Aku coba cek dulu ya. Aku matikan dulu kameranya. Aku mau cek mbakku dulu. Yes, aku kembali guys. Tadi Mbah beneran udah selesai makan, tapi Mbah Putri belum selesai makan. Jadi aku tadi ke depan cuma ngambil punya Mbah Kakung aja. Punya Mbah Nini masih di depan, masih lagi makan dia. Thank you.
aktivitasku itu setiap malam ya kayak gini, nggak ada bedanya. Bedanya tipis, setipis apa ya. Aktivitas TKW Taiwan ya seperti ini. Jadi kalau nggak jaga lansia, masak, bersih-bersih rumah, jalan-jalan ke taman, ke pasar, ke rumah sakit, seperti itu. Bosan nggak bosan ya, tetap harus dinikmati ya guys ya. Pantat wajannya sampai meling kayak gini. Tak lap dulu pantatnya. Hari ini kompor aku nggak kotor ya. Bisa buat ngaca tuh, kalian lihat aku nggak. Karena hari ini masaknya simpel banget, dimasakin kakek lagi. Terus lantainya bersih. Aduh, hari kemerdekaanku guys. Sekarang tinggal dilas aja. Yang gelutak banget. Hari ini ada temennya mbakku datang ya. Jadi ini gelas kecil-kecilnya lumayan banyak. Nanti pasti suruh direbus. Rebus, rebus. Mbahku wis guys, tak ambil dulu piring. Mangkoknya tinggal. Mbahku udah selesai. Sabunin bludak. Thank you.
Merebus mangkok, guys. Rebus mangkok. Nah ini dia, udah mendidih teman-teman. Mangkok aku, gelas aku tak rebus. Ini kalau pada pecah itu didenda 400 juta NT. Gak didenda, soalnya kuat kok mangkoknya, gak bakal pecah. Ya kalau pecah ya aku gak mau suruh ganti lah orang ini, udah tugasku. Aku juga disuruh sama nenek, aku gak mau kalau suruh ganti. Enggak, ini dapur aku udah rapi juga. Aku mau pamit dulu teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.